Mungkin dulu kita bukanlah siapa-siapa. Namun di saat pandemi ini, saat kita harus bersatu dengan berpisah, di saat kita harus bersama dengan sendiri, kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan banyak orang adalah hero. Kita yang terus bekerja menciptakan keamanan dan kenyamanan adalah hero. Dan kita yang beraktivitas di rumah adalah hero.